ini saya ada di Klaten, daerah Kalikebu. Saya mau ikut lomba mancing di kolam Erlangga. Hari ini kebetulan ada lomba tiket 500.000. Teman-teman dari Jogja, Solo, Klaten, mungkin dari Boyolali, sekali dengan Surakarta biasanya ada di sini. Kita ikutin, saya akan daftar ulang. Sudah masuk ya? Sudah, tinggal pindah. Oh, ini nomor 1 aja. Nomor 1 kan? Wah. Ternyata saya sudah dimasukin nomor 1 nanti. Kemarin saya juga udah komplit ya sebenarnya. Iya. Ya. Jadi total berapa lapak hari ini? 58. Terus mulai jam berapa sampai jam berapa? Jam 10 sampai 4 jam. Oh. Jadi di sini durasinya pendek. Dari jam 10 sampai jam 2. Setelah itu boleh mancing berapa? Sampai jam? Jam 4. Oh, jadi ada space mancing bebasnya 2 jam, jadi sampai jam 4. Ikutin terus keseruan kita, dan agak berbeda karena kalau biasanya kita pakai reel biasa, teman-teman pakai itu. Mau ikut lomba, biasanya saya nggak pernah ngukus umpan, jadi kita main dadakan aja. Kita cuma pakai telur asin, amisannya sabon, sama bibirnya pelangi jagung susu. Udah itu aja, simple, nggak usah ribet-ribet, nanti kasih foto. Kebetulan kita waktunya pendek, cuma 4 jam, umpannya sedikit aja, pakai satu mata kail, kecil-kecil aja, cukup, lebih dari cukup. Itu cukup. Pemancing memasukkan nomor kita 50 nomor. Jadi saya sekarang saya ingin undian nomor tanpa kita kata. Pak Sipta. Kita di lapak 25, tapi kelihatannya cuacanya agak-agak bagus. Banyak ikan ngambang, yang ikan gede-gedenya banyak yang ngambang. Moga-moga kita dapat keuntungan aja, karena ini lawannya pemain-pemain lokal yang mereka sudah biasa dengan mancing di sini. Tapi insya Allah kita tetap fight sampai ke titik arah penghabisan. Di Jabodetabek, kalau di sini boleh ngebom lempar tangan sepanjang permainan. Jadi kadang-kadang umpan yang digunakan tapi bomnya bisa 10 sampai 20. Coba kita ikutin ya keseruan kayak ini, harusnya main speed nih, harusnya main speed. Tapi kita ikutin. Akan kita mulai dari hitungan kelima, membaiknya akan mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bergabung, semoga keberuntungan atau pertarungan dengan semua.
strike. Yang bagus besar adalah ikan master. Yang bagus enggak pakai serok, harus pakai tangan. Strike pertama. Ini bang sopo ya kan? Nah ini bang terakhir. Buset dah. Telepung. 1-3-5. Ayo Kak itu. 1-1-5. Meter. Gimana Kang, 5 menit 5 ikan. Empat atau lima ya? Saya kebetulan tau. Jempol saya bermasalah masalahnya. Setelah muncul ikannya kabur. 1-2-9-5. Prediksi saya di hotel total 5 sampai 7 ekor masing. Sekarang tinggal untuk di sementara di pengendara 1745 target 5 6 ekor dapat. Cuma dua induknya 2 kali macam. Itu ya, kita bicara hoki, kita tunggu masih panjang perjalanan.
saya mau ikut ngebono. Tapi saya ngebono pakai umpan ya. Kan begitu ya kalau orang. Oh iya, sama foto yang banyak. Kali ini udah ikut lomba, lumayan dapat banyak, tapi ya juaranya nggak ada karena rezekinya belum ada. Tapi asik mancing di sini, spotnya bagus, kolam air langga recommended. Tapi karena kita mau ngejar lagi satu spot di Purwokerto, jadi kita harus berangkat duluan. Terima kasih buat Om dan Mas Aan. Ya, terima kasih kembali. Masih diduduki oleh Lapak 27 dengan 16170.